Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, para pecinta dunia perentokan. Kembali lagi tentunya di kandang Entok, channel yang membahas tentang dunia perentokan. Pada kesempatan kali ini, teman-teman yang sedang menonton video saya, ini adalah aktivitas saya di kandang Indojaya Farm, yaitu memberikan tambahan pakan pada malam hari. Ini diperuntukkan untuk indukan-indukan yang sedang bertelur. Penambahan pakan ini itu dilakukan apabila keadaan indukan-indukan yang ada di kandang itu sudah mulai bertelur. Pakan yang saya berikan ini campurannya saya ditambahi lebih banyak untuk konsentrat petelurnya pada malam hari. Tapi untuk pada siang dan sore hari ransum pakannya itu standar untuk pakan entok. Kebetulan di kandang ini untuk indukannya tidaklah banyak karena banyak pengurangan pada tahun 2021 dulu karena banyak yang dipotong karena regenerasi yang agak terlambat. Akhirnya di kandang ini cuma ada 20 ekor betina dan 6 pejantan. Selebihnya itu usia sekitar 5 bulan ke bawah. Dan selain pemberian pakan juga, saya juga sering mengontrol ke petarangan-petarangan atau tempat entok-entok itu mengerami dan bertelur, sambil mengecek jumlah-jumlah telurnya. Apabila ada kekurangan ataupun ada yang hilang, itu kita bisa tahu karena ketelitian ataupun proses pengecekannya itu dilakukan setidaknya dalam satu minggu itu 2 kali, sambil kita mengontrol situasi kandang pada malam hari. Tentunya kalau malam hari itu banyak predator-predator seperti tikus ataupun musang ataupun biawak yang kadang juga sedang mencari makan. Nah, kalau kita juga sering kontrol kandang, ya minimal itu akan membuat hewan-hewan predator itu takut karena sering kita kontrol. Nah, kebetulan ini ada beberapa indukan yang sedang proses mengerami. Alhamdulillah telurnya juga cukup banyak-banyak, di atas 15 butir semua. Dan ada juga yang dalam satu petarangan ini ada 2 indukan yang mengerami. Sengaja saya tidak pisah, nanti kalau sudah usianya agak memasuki 10 hari ke atas, baru salah satu indukan yang mungkin menurut saya itu baik untuk mengerami itu dibiarkan, dan yang satunya kita ambil, kita mandikan, dan kita karantina agar proses pemulihan kembali dan cepat gemuk dan akhirnya cepat kawin dan bertelur lagi. Jadi jangan dibiarkan mengerami 2 dalam satu tempat, itu sangat merugikan teman-teman. Ini adalah kondisi pemberian pakan pada malam hari. Mungkin sekilas hanya gambaran yang ada di kandang Indojaya Farm pada malam hari. Yang terpenting untuk hasil yang lebih maksimal, ya kita harus melakukan dengan secara maksimal dan rutin, sabar serta berdoa. Terima kasih telah menyaksikan aktivitas saya di video kali ini. Untuk teman-teman yang selalu support channel saya ucapkan terima kasih. Dan untuk teman-teman para dunia peternakan entok, semoga diberikan kelancaran, murah rezeki, dan selalu berkembang tentunya, dan selalu
menghasilkan income untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngos-ngos.